Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Omsa di Vlog Bising Brau, teman-teman. Hari ini saya ada di tengah-tengah sawah nih, tuh. Jadi ini adalah sawahnya bapak saya. Sudah mulai padinya udah mulai ada nih, padinya udah mulai ada isinya. Jadi dia mungkin awal-awal Oktober ini mau panen kayak gitu, teman-teman. Saya hari ini kesini mau mancing nih, rencana sama Coples Channel, dan bubuhannya tuh ada Ricky, ada Ahyar, terus ada si Irwan. Tapi ini Coples belum datang, jadi kita mau tunggu Coples dulu, abis itu kita mau langsung mancing. Sekaligus si Ahyar situ juga lagi siap-siap. Si Irwan sama si Ricky gak tahu itu lagi ngapain. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, pastikan cek video-video saya yang lain, karena di channel ini ada banyak video vlog fishing atau vlog mancing, dan juga review alat pancing ya. Dan ada beberapa lah untuk tips dan trik kayak gitu seputar mancing. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika channel Muhammad Romsah mengupload video-video terbaru, teman-teman. So, kita mau langsung aja nih. Siap-siap dulu, ntar kalau Coples datang kita mau langsung mancing kayak gitu. Oke? Tonton keseruannya sampai selesai. Keep watching. Hey, baru datang Isha. Oke guys, Coples sudah datang, tapi ternyata tiba-tiba hujan turun. Jadi sementara berteduh dulu sekumat. Ya, semoga jalan cepat-cepat rendah, baru kita caw. Biasanya habis hujan, kalau katanya ini, makan kan ikan, Boy? Makan lah. Ikan lapar nggak, Boy? Iya, ikan lapar. Capek dia berenang, dia juga. So, kita mau tunggu hujan reda dulu. Mungkin dia bikin-bikin kopi kayak ini aman nih. Oke guys, tetap dipantengin aja terus. Oke guys, jadi hujannya selesai, tapi keadaan airnya kayak gini nih. Tuh, warnanya keruh banget. Tuh. Semoga aja ikannya masih mau makan. Tenggelam itu. Oh. Apa itu? Oh. Dia kawalan saat ini mancing di parit. Woi, yang berterus, Ples. Hah? Gimana? Ini lah. Ada gedenya memang, Boy. Cuman susah dia. Harus lewat situ lah. Oke, guys. Jadi karena airnya keruh, kita nggak bisa mancing pakai mie. So, kita mau mancingnya pakai cacing nih. Jadi kita mau cari cacing dulu, guys. Ya kan, Cah? Oke. Cari cacing dulu, kan? Sini aja. Nggak becek. Up, aduh. Sini dulu ya. Oke, guys. Proses cari cacing. Nah.
aku kira cacing begini Wan kalau kemarin, cuman bes gede. Cacing gila, cacing gede. Terus cacing gila ternyata. Jangan kok di depan pula, orang ngomong nyangkul. Cacing gila. Dapat dia guys tuh palau. Lapau. Itu yang makannya aku dari tadi tuh. Ah, seperti gitu. Ada. Iya, yeah! Seluang guys. Dapat selu guys, nggak boncos. PFB sadis. Sadis aku. Oke okay guys, jos bilang si Irwan. Walaupun kondisinya banjir kayak gini, guys, tapi alhamdulillah masih ada lah yang naik ya, nggak boncos. Tapi kawal-kawal kayaknya boncos. Boncos, apaan? Boncos. Boncos katanya utuh jar si Irwan. Oke, so sekian dulu udah mancingnya sore ini karena airnya juga udah parah banget ini kayak gini guys. Ya kita stop aja, kita hentikan aja mancingnya hari ini karena nggak memungkinkan juga. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai bertemu di video vlog fishing baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.